sempena Hari Kanak-Kanak Sedunia, Suria meluangkan masa melawat anak-anak di Ward Kanak-Kanak Medical dan Onkologi PPUM. Juga turut serta dalam meraikan anak-anak ini, Liana Jasmine dan Imran Ajmain. Dengan kehadiran Suria ini, sedikit sebanyak dapat memberi sekelumit keriangan juga melupakan seketika kesakitan. Kehadiran kami disambut baik oleh warga kerja Ward Kanak-Kanak PPUM. Kami difahamkan untuk sentiasa dalam keadaan bersih agar anak-anak ini tidak terdedah dengan bahaya atau jangkitan. Ini untuk maknya. Untuk dia. Untuk dia. Muda betul taknya. Nanti dia dah besar boleh simpan. Boleh main kala-kala. Dua jam bersama sakit-sakit. Banyak kenangan yang manis. Kita harap kita dapat sekurang-kurangnya bagi sedikit keceriaan pada diorang. Dan diorang juga banyak bagi keceriaan pada kita. So, awesome experience. Kepala dia kat sini? Macam ni? Ya? Ni kesihatan yang Allah bagi ni kita kena hargai ya. Kita kena bersyukur dan kita kena sedar yang keadaan kita macam ni ada lagi teruk lagi. Macam adik-adik kita tadi kan, sakit kanser tulang, potong kaki. Dan satu kita boleh nampak pengorbanan ibu ayah, keluarga ya, menjaga adik-adik tu di hospital, bermalam di hospital dan sebagainya. Bahagia secukupnya, bersedih seperlunya, bersyukur sebanyak-banyaknya. Sekalinya lebih bermakna.